Nama saya Thomas, Thomas Julian. Saya berasal dari Kuching, Sarawak. Saya berumur 36 tahun. Sosial media saya Thomas Juliano. Ini kereta sebenarnya kereta pertama. Kita kira kereta ayah. Sebab dia ini kereta ni dari saya kecil, dari saya darjah 6 lah. Kereta ini adalah kereta pertama kami pergi ke untuk ayah saya pergi hantar pergi sekolah. Dah tukar nama jadi milik saya lah. Sebab dia pergi nak jual sayang. Jadi saya modify lah. Konsep kereta ni saya buat dia 60 orang nampak simple lah. Kira cakap sleeper lah, sleeper car. Tak nak modi heavy sangat dekat luar. So kalau luaran tu orang tengok, ala ni kereta tak modify. Biasa je lah, standard lah. Tapi dia kalau dia tengok dari segi, kalau orang yang main kereta dia tengok dari segi kaliper dia tahu lah. Belakang, depan dengan belakang. Okay. Color ini dia custom tempah dekat kedai cat lah. Dia dipanggil Midnight Grey. Hampir color dia, hampir-hampir color macam yang beza baru tu. Okey, apa yang dia buat dari segi lampu dia. Dia dah upgrade, dia pergi two tone light lah. Dia jadi dia ada dua ring lah. Satu ring merah dengan biru. Lepas tu side mirror kita pakai S13 Nissan Silvia lah. Custom lah, tapak. Dia boleh flip, dia boleh lipat, dia boleh adjust cermin lah atas bawah. Bahagian depan, bumper pakai standard. Cuma kita buat cutting lah untuk ikut laluan intercooler lah. Cun-cun ikut saiz dia lah. Bonet kita pakai fiber. Atas, belah atas dia, kita pakai fiber Evo 3. Tulang kita pakai suara balik. Untuk dapatkan fitting dia. Maknanya dia tak ada melendut dah bang? Tak lah. Okay. Ni hard fiber lah. Hard fiber. Lift, kita pakai suara SE je balik. Spoiler sama agak. Suspension kita pakai adjustable high-low soft hard dari brand Zero One SSR 550 yang saya beli dekat FVR Performance lah. Dan setup dia yang lower arm saya pakai heavy duty kat hijau bawah ni. Lepas tu kaliper Kokei 4-port Mitsubishi disc 290mm. Belakang kaliper 2-port 280mm. Tapi handbrake ini hidup. Handbrake hidup. Ada orang dia modify, dia handbrake tak hidup. Okay. Tapi ini handbrake ini hidup. Rim kita pakai rim Siam. Rim Thailand lah. 7.5JJ ET35 16 inci. Fender kita dah potong. Dah potong, lepas tu kita buat ekor gap tayar. Tak terkeluar sangat, tak ke dalam sangat. Tapi kena pasang spacer lah sikit. Just nice. Dia nampak nice lah. Okey, yang belakang ni kita, yang lampu ni memang saya beli kat aksesoris. Lampu dalam tu saya memang spray smoke. Lepas tu kita tanam satu ring. Macam ala-ala nampak GTR sikit lah. Okey. Ni custom saya sendiri buat. Dia kalau dia masa malam jahat nampak. Bumper semua standard. Spoiler pun standard dia. Ini yang spoiler custom ini lah. Ya, ini spoiler bini dia letak. Exhaust saya pakai half card, beli half card HKS. Dia punya outlet 4.5 inci. Piping dari header turun sampai setengah 3 inci. Dari tengah sampai ke belakang 3.5 inci. Full digital bang. Tak, abang, digital. Abang on kan boleh cakap. Meter ni dah ambil daripada model? Model Mazda 626. Custom wiring lah, semua nak kacau lah. Okay, semua jalan dia punya. Semua jalan lah, semua hidup. Ada meter Defi lah. Water temp. Boost. Ada ya, boost. Ini Apex. Dalam ini seat pakai seat speaker luar lah. Tapi Thailand punya. Steering kita pakai Rayliad. Alright, nice.
lihat dari Evo 6 lah. Sport masih yang original. Ah, masih original lah. Cuma kita balut, cuma kita spray lah. Spray bagi kita. Matte black lah. Okay. Ni konsep semua black lah kereta ni. Black. Black. Okay. Kita tengok bahagian enjin. Enjin. Okay. Banyak Toyo ni. Apa macam cerita? Kita intake kita pakai custom June lah. Custom June yang ini. Lepas tu total body pakai S90. Yang ini kita pakai. Lepas tu kita pakai coil pakai K24. Dia ada yang tag A. Dia ada tulis A kat sini. Ada kat sini tulis A. Lepas tu dia punya block kita pakai biapo. Head. Dia piston dia kita pakai 2J. Lepas tu dia punya head kita pakai spring. Dengan retainer kita semua dah tukar pakai cam pakai HKS 272. Header kita dah tukar. Okey, header ni tolok tubuh dia pakai 20G. Radiator pakai EG meh. Custom ah. EG tapak custom ah. Maximum memang semestinya saya pakai Link G4X yang terbaru ah. Oh, baju Link ah. Ni sponsor ke apa ni? Tak. Ni beli ah. Okey. Yang sekarang ni buat kita running untuk satu bar kita dapat 305. Aibu 1.5 bar dia boleh pergi 3.4 lebih. Tok berapa tu? Tok dalam 3.20 tu. Tapi great. Ini dah sedap lah. Untuk kuatkan lagi dia punya chassis kan? Dia ini kita sini kita ada letak dalam fender ni kita ada letak auto racing bar. Lepas tu dia punya bush semua kita tukar baru lah. Okay. Pakai yang silikon eh. Ini bawa daily ke? Tak, ini pakai weekly lah. Ada kereta daily ada rumah pakai pergi kerja balik kerja ini pakai lepak-lepak santai ah. Okey. So apa lagi yang tak cukup bang? Buat sekarang ni cukup ah. Cuma saya nak upgrade sikit-sikit horsepower tukar injector. Sekarang injector pakai 650cc. Okey. Nak tukar 1000. Bagi 1000 lah. Dia punya pump kita akan tukar juga. Tapi sekarang ni kita pakai Marlboro lah. Fuel pump Marlboro. Okey geng. So kereta dia sangat-sangat nice. Dari luar tengok macam kereta abah-abah je. Tapi bila abah-abah. Buka bonet dia memang nice lah. Okey. Okey bang. Ya. Okey. Kalau ada orang nak follow bang, nak tanya apa-apalah kan. Social media saya dekat TikTok, Facebook, Instagram Thomas Juliano. Kalau korang nak tanya apa-apa, korang tanya abang ni. Masih. Alright. Thank you bang. Mantap bang. Baik. Nanti kita belanja-belanja bunyi apa semua boleh eh? Boleh. Boleh. Alright. Baik. Duduk sebelah boleh ke? Ha? Duduk sebelah posting. Boleh. Okey, kejap lagi kita sambung geng. Alright, baik. Yang ini dah lama. Tapi ini saya beli dekat mana tahu ah? Ini dia dekat Malaysia tak ada. Saya order dari Indon. Dari Indon masuk sini tahun 2018. Okey. Ini tak ada jual. Yang model lain ada. Tapi yang saya lebih suka yang hitam. Yang ini hitam. Dia punya RPM kuning. Yang hari tu saya ada review satu saga tu dia pakai apa? Yang itu warna oranye. Yang ini dia dalam hitam. Ini dia lebih lain daripada yang lain. Ini payah dapat tu.
Mahal. Ah, ini saya beli kalau convert duit kita dengan siapa dalam 1200. Meter saja. Meter saja. Meter saja. D4X yang terbaru tu. Plug in. Ah, yang terbaru. Lagi sedap eh. Ah, lagi sedap, ini lagi sedap. Sebelum tu pakai yang kecil punya.